para pemirsa yang ada di rumah. Hari ini berita buruk Evan akan mengabarkan berita yang sangat buruk, guys. Jadi desa kita kedatangan lagi Skibi di toilet yang sangat mengerikan. Nah, dia akan muncul di toilet kalian di jam 3 malam. Jadi hati-hati ya, guys. Kalian jangan pernah pergi ke toilet di jam 3 malam ataukah kalian akan ketemu dengan Skibi di toilet. Jadi buat kalian semua hati-hati ya. Mungkin beritanya sampai sini dulu aja. Sampai jumpa lagi di berita Brook Heaven lainnya. Bye-bye. Wah, lihat pipa dan susu-susu. Serem banget ya beritanya. Katanya ada Skibi di toilet di jam 3 malam. Kalau kita pergi ke toilet di jam 3. Wah, kok aku gak percaya ya om. Masa ada sih begituan? Iya, gak mungkin juga Mipa dan Zuzuzu. Kita kan sudah kalahin Skibi di toilet. Iya, betul banget Zuzuzu. Gak mungkin Skibi di toilet itu muncul lagi. Tapi gak apa-apa Mipa dan Zuzuzu, kita gak usah percaya. Mungkin itu hanya bohongan saja. Kalau gitu, kita pergi main dulu yuk Mipa dan Zuzuzu. Let's go. Wah, aku gak bisa tidur nih. Mipa dan Zuzuzu sudah tidur, sedangkan aku masih gak bisa tidur. Aku kebelet banget sama pipis. Dan sekarang udah jam 3 malam. Aku akan pergi ke toilet. Tapi kata berita itu, kalau jam 3 ke toilet akan ketemu dengan Skibi di toilet. Apakah benar? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Mungkin itu hanya bohongan saja. Jadi aku akan tetap pergi ke toilet untuk pipis. Oke, semoga saja beneran tidak ada apa-apa ya. Oke, aku takut membukanya. 1, 2, 3. Berani-beraninya kamu pergi ke toilet di jam 3 malam. Sekarang kamu akan aku kejar terus. Wah, tidak, kabur. Mipan dan Zuzuzu bangun. Di toilet kita ada Skibi di toilet. Mipan, Mipan bangun. Ya ampun, kalian tidurnya kebo banget. Zuzuzu bangun, Zuzuzu. Ada Skibi di toilet kita. Bangun. Kenapa om, ada Skibi di toilet? Dia akan mengejar kita. Astaga, Zuzuzu tidurnya nyenyak banget. Nah, akhirnya dia bangun juga. Mipa dan Zuzuzu, lihat di sana ada Skibi di toilet. Wah, ternyata bukan satu doang ya, ada 3. Aku akan membawa kalian ke dunia aku. Kalian akan aku culik. Wah, ternyata beneran ya om, ada Skibi di toilet. Aku kira bohongan. Iya Mipan, ternyata beneran. Dan dia mau menculik kita. Kita akan dimasukkan ke dunia dia. Aku jadi takut. Aku tidak mau masuk ke dalam dunia toilet. Guys, bantu aku. Jadi bagi kalian semua yang lagi nonton, ayo bantu kita semua dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya guys. Dan juga jangan lupa di subscribe biar kita selamat dari Skibi di toilet. Biar kalian juga tidak ketemu Skibi di toilet guys. Ayo like semuanya. Hahaha, karena kalian sudah pergi ke toilet di jam 3 malam, kalian bertiga akan aku culik. Kecuali kamu. Kamu yang sudah like video ini tidak akan aku culik. Jadi like sekarang juga yang belum like. Oke. Dan sekarang kalian akan aku culik. Ah, tidak. Wah. Astaga, Mipan dan Zuzuzu, kita masuk ke dalam dunia Skibi di toilet dong. Wah, serem banget dong. Kita masuk ke dalam dunia toilet. Dan sepertinya di sini kita akan bertemu dengan banyak Skibi di toilet lainnya. Wah, ternyata kita bakalan dimakan om. Iya Mipan, aku bosan diculik terus. Sama Mipan dan Zuzuzu, kita selalu diculik. Tapi kita harus kabur dari tempat ini. Karena aku tidak suka di tempat ini Mipan dan Zuzuzu. Tapi sepertinya banyak penjaganya di sini. Penjaganya adalah Skibi di toilet. Cuci tangan dulu om, sebelum kita melanjutkannya. Oh iya, kita bisa cuci tangan dulu. Saatnya cuci tangan dulu guys. Kita harus melakukan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan apa-apa. Biar tangan kita bersih. Om, tolong om, kepala aku kesedot. Astaga Zuzuzu, kepalanya kesedot. Ada-ada saja. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalau gitu kita langsung saja keluar dari tempat ini. Sebelum kita ketahuan sama raja dari Skibi di toilet. Benar, ayo om. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Lihat, banyak banget Skibi di toiletnya. Kita harus hati-hati Mipan dan Zuzuzu. Oke, kita gak boleh sampai kena. Ya ampun, Mipan kena dong. Oke, berhasil. Lihat om, Skibi di toiletnya besar-besar semua. Iya, besar-besar banget guys toiletnya. Aku jadi takut.
Oke, yeay, berhasil. Kita berhasil melewati rintangan yang pertama. Ayo kita cari jalan keluar. Mungkin saja di atas sini ada jalan keluar. Pasti akan lebih banyak speed di toilet lagi. Ya pun aku jatuh dong. Sabar Mipan dan Zuzuzu, tungguin aku. Banyak lava om, bahaya banget. Oh iya, banyak api yang sangat panas guys. Ini lava, kita gak boleh menyentuhnya ya, karena ini sangat panas. Ayo om, oke let's go. Ayo Zuzuzu, kita berangkat. Oke, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dan pelan-pelan. Yeay, berhasil. Lihat deh banyak lukisannya guys. Ada lukisan Squiddy Toilet dan juga ada manusia kamera guys. Ada tanda keluar om. Oh iya, ada tanda keluar guys. Ini exit, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu jalan keluar. Like guys, biar ulangan kalian nilainya 100. Siapa di sini yang lagi ulangan guys? Coba komen di bawah ya. Oke, let's go. Sepertinya kita udah berhasil mencari jalan keluar guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu. Apa yang terjadi? Tidak, ada yang menghancurkan tembok. Lihat di belakang guys, aku dikejar Squiddy Toilet Raksasa. Dan dia sangat besar. Lihat guys, dia ingin memakan aku. Ayo bantu aku biar aku selamat. Dengan cara like video ini dan juga subscribe guys. Let's go. Dan juga jangan lupa follow TikTok aku ya guys. Kabur. Wah, dia besar banget guys. Masuk. Akhirnya aku berhasil juga kabur dari Squiddy Toilet yang sangat besar itu. Ini berkat dari kalian. Terima kasih ya guys. Di sini juga masih banyak Squiddy Toilet lainnya. Bahkan ada Squiddy Toilet yang bajunya tentara. Sepertinya dia adalah tentara Squiddy Toilet. Itu adalah tank mungkin ya. Iya om, banyak banget toiletnya. Betul, semua orang di kota ini semuanya jadi toilet. Serem banget. Iya, semuanya jadi Squiddy Toilet guys. Serem banget. Oke, kita akan kabur. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita kabur. Let's go guys, kita akan kabur. Waduh, serem banget. Kita harus sabar guys. Oke, oke, kita akan lewat sini guys. Oke, yes, berhasil, aku berhasil. Oke guys, kita lanjut perjalanan kita untuk keluar dari dunia Squiddy Toilet ini. Ini semua gara-gara Mipan dan Zuzuzu guys. Mipan dan Zuzuzu gak percaya kalau di jam 3 malam itu ada Squiddy Toilet. Oke, sepertinya kita harus ngumpet guys di balik tembok ini guys. Oke, oke ngumpet di sini guys. Oh, ini ada foto manusianya guys sebelum dia jadi Squiddy Toilet. Kabur guys. Wah, ngumpet. Oke, bukan kita yang salah tapi om, soalnya om ke toilet jam 3 malam. Coba guys, menurut kalian siapa yang salah? Oke, let's go guys, kita kabur. Wah, untung saja aku berhasil. Oke, apa yang akan terjadi lagi di sini guys? Ada foto guguk dong, lihat. Ada foto guguk besar banget guys, sangat lucu. Kata Mipan itu foto teman Zuzuzu. Ya ampun, Zuzuzu temannya guguk. Tapi gak apa-apa, lucu banget. Siapa di sini temannya guguk juga? Guguknya lucu om. Iya, mukanya mirip Zuzuzu guys. Oke, let's go guys. Wah, di bawah ada apa itu guys? Lihat, di bawah ada Squiddy Toilet. Coba Zuzuzu, kamu jatuh ke bawah deh. Zuzuzu jatuh ke bawah. Ya ampun, Zuzuzu meninggoy guys. Lihat Squiddy Toilet ya. Dia ngikutin guys. Serem banget dong. Oke, let's go, kita lanjut guys. Kita lanjut perjalanan kita. Di sini banyak sekali jebakannya Mipan dan Zuzuzu. Ini sangat tajam sekali. Kita tidak boleh terkenanya. Oke, kita sudah berhasil. Ayo kita lanjut Mipan dan Zuzuzu. Kira-kira rintangan berikutnya apa ya? Sepertinya kita akan masuk The Maze. Wah, dan kita dikejar sama Squiddy Toilet yang sangat banyak. Oh no. Jalan keluarnya di mana ini Mipan? Iya om, hati-hati. Oke, kita berhasil Mipan. Kita berhasil menemukan jalan keluarnya. Oke, Zuzuzu akhirnya berhasil guys. Ayo turun. Wah, tidak, ada yang besar lagi guys. Oh no, tolong, aku mau ketangkep. Tidak Mipan dan Zuzuzu. Akhirnya berhasil juga guys. Ya ampun, ini Squiddy Toilet apa guys? Ada DJ om. Oh tidak. Loh, bagaimana kita bisa melewatinya? Ya ampun, aku kena dong. Apakah kita harus melompatinya? Oke. Mungkin kita harus lari, 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 guys. Lari. Yeay, berhasil aku.
Aku berhasil, Mipan dan Zuzuzu. Om jangan kena. Mantap, Mipan juga sudah berhasil. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita lanjut. Let's go. Ya ampun, di sini ada toilet yang sangat kotor sekali. Sepertinya sudah tidak dipakai 100 tahun deh guys. Kita harus bersih dalam toilet. Kita itu tidak boleh toiletnya kotor guys. Kita harus bersih. Karena bersih itu sehat. Jadi kita semua bisa sehat guys kalau bersih. Let's go, ayo Mipan dan Zuzuzu. Wah, apakah kita akan dikejar lagi guys? Serem banget aku guys. Kira-kira aku akan ketemu lagi gak ya sama Skibidi toilet lainnya? Red carpet om, iya karpet merah. Wah, ada toilet besar banget. Loh, tidak. Ada bos terakhir Skibidi toilet guys. Tolong, aku melawan Skibidi toilet yang sangat mengerikan. Dia mempunyai laser guys. Kita harus bisa mengalahkannya. Let's go, bantu aku untuk mengalahkannya guys. Dengan cara like video ini yang banyak. Dan juga jangan lupa subscribe. Ayo kita kalahkan Skibidi toilet raksasa ini bersama. Let's go, tembak. Tembak, darahnya banyak sekali dia guys. Kira-kira aku bisa mengalahkannya gak ya? Dan mukanya serem banget guys. Tidak, tembak terus guys. Tembak. Kita harus bisa mengalahkan Skibidi toilet. Oke guys, kita masih berusaha melawan bos Skibidi toilet yang sangat besar ini guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, semangat, kita pasti bisa mengalahkannya. Walaupun mukanya sangat seram guys. Tolong jangan kejar aku, tolong. Tolong jangan, Zuzuzu kamu ngalangin aku. Oke, hati-hati dengan lasernya. Oke, dikit lagi guys. Dikit lagi guys. Darah dia sedikit lagi guys. Oke, dia bisa lompat gitu loh. Kalau udah lompat larinya jadi cepet banget guys. Sedikit lagi. Sedikit lagi guys. Kita masih bisa. Oke, semangat. Aku udah selesai. Wah, Mipan dan Zuzuzu udah selesai. Aku doang yang belum. Oke, sabar. Dikit lagi. Dan dikit lagi berhasil. Ayo dikit lagi berhasil. Dan dikit lagi. Dikit lagi. Yeay, berhasil guys. Bos Skibidi toilet berhasil aku kalahkan. Loh, Mipan dan Zuzuzu, kok kita malah kembali ke tempat awal? Aneh sekali. Hahaha, tidak semudah itu untuk kabur dari duniaku. Kalian boleh saja berhasil melawan bos yang pertama, tapi kali ini aku akan membawa kalian ke tempat di mana Skibidi toilet itu ada 100. Aku akan bawa kalian ke sana. Dadah. Wah, tidak. A few moments later. Tidak. Kita ada di mana Mipan dan Zuzuzu? Ya ampun, kepalaku jadi kepala kamera. Zuzuzu lihat. Itu monster apa? Oh, itu dia manusia speaker. Dia akan membantu kita. Wah, ternyata kita mendapat bantuan Mipan dan Zuzuzu. Lihat bantuannya. Kita mendapatkan manusia ini dong, manusia speaker. Ya ampun, Skibidi toiletnya lihat. Ada yang polisi guys. Oh, tolong aku dikejar. Oh, tidak, aku tidak ingin meninggoy guys. Aku harus berubah. Aku ingin berubah menjadi manusia kamera. Tapi bagaimana caranya ya guys? Mungkin di sini guys aku bisa berubah. Oke, become aku menjadi superhero kamera. Mipan dan Zuzuzu, ini aku. Lihat, sekarang aku menjadi sangat kuat guys. Aku akan mengalahkan semua kalian para Skibidi toilet. Ayo Mipan dan Zuzuzu, semangat. Kita kalahkan dia. Wah, aku menjadi manusia kamera. Ya ampun, ada Skibidi toilet laba-laba. Serem banget guys. Oke, okay. Okay, kayaknya aku butuh senjata deh guys. Oke, mungkin ini guys senjata baru guys. Tembak. Tembak. Tembak Skibidi toilet guys. Tembak. Tembak semuanya. Wah, ada Skibidi toilet raksasa. Ayo Mipan dan Zuzuzu, gimana berubahnya? Harus petuin Mipan. Oke, kita kalahkan. Zuzuzu, kamu di mana Zuzuzu? Zuzuzu dari tadi kalah terus guys.
Oke, kita kalahkan mereka semua, guys. Kita kalahkan. Wah, ada versi giant-nya, guys. Aku jadi kameramen, Om. Wah, iya dong. Lihat Zuzuzu. Zuzuzu juga jadi manusia kameramen seperti aku. Keren juga Zuzuzu. Mipan doang, guys. Mipan jadi manusia kamera tapi kecil. Loh, Mipan juga langsung jadi besar. Kita bertiga menjadi besar, guys. Dan kita mendapatkan bantuan dari manusia speaker. Oke, ini adalah dunia skibri toilet yang sedang dilawan. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita lawan semuanya. Kita pasti bakalan menang. Kita hilangkan skibri toilet dari dunia ini, guys. Serang Mipan dan Zuzuzu. Wah, ada skibri toilet laba-laba yang sangat mengerikan. Ini juga, serang. Serang, ya ampun, ini ada yang kecil-kecil juga dong. Mipan dan Zuzuzu, sangat mengganggu. Oke, kita pasti bisa, guys, mengalahkan semuanya. Oke, kita hancurkan. Ya ampun, yang ini darahnya tebal banget, guys. Tenang, dengan tembakan aku yang sangat kuat ini, dia pasti bakalan aku kalahkan, guys. Lihat, berhasil aku kalahkan dengan sangat gampang. Yeay, berhasil, guys. Mana lagi security toilet ya? Kita cari, guys. Oh, itu, guys, ada security toilet. Apa tuh? Toilet. Security toilet tapi polisi, guys. Mana security toiletnya, guys? Kita kejar. Oh, ini dia, guys. Security toilet tapi toiletnya dari besi dong. Aku baru tahu, guys, ada security toilet tapi dari besi. Di sini banyak banget security toiletnya. Cuman beda sama yang tadi ya. Kalau di sini security toiletnya tuh Roblox, guys. Kalau yang tadi serem banget. Oke, kita kalahkan dia. Oh, yang metal ini lebih kuat, guys, untuk ditembak dia. Itu juga ada yang polisi, guys. Yang polisi itu dia megang senjata, guys. Sangat mengerikan sekali. Ratain semuanya, Om. Iya, tenang, aku ratain. Wah, ini security toilet apa? Sniper. Sniper security toilet. Kita serang. Sakit banget, guys, tembakan sniper security toilet. Let's go, serang. Itu siapa? Apakah itu Zuzuzu atau Mipan? Wih, keren banget. Kok bisa kayak gitu sih? Itu pakai apa, Zuzuzu? Yang ngeluarin bola-bola gitu. Kok kamu bisa tadi ngeluarin? Nah, iya, kayak gitu. Mencet apa? Skill 2 itu, Om. Bagaimana pencet skill 2? F. Oh, pencet F, guys. Ada skill 1 juga ya. Oh, nggak ada deh. Berarti F. Wah, keren banget, guys. Bisa ngelempar bola-bola gitu. Oke, let's go, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kita lawan para skibri di toilet ini, guys. Skibri toilet. Ya. Serangan balon. Ini ada yang besar banget, guys. Serangan gempa bumi. Wah, gak mempan di dia, guys. Dia kuat banget. Wih, bisa tuh, berhasil kan? Aku berhasil mengalahkan dia, guys, yang sangat besar. Caranya gampang banget dengan seperti ini. Dan juga seperti ini. Kalah dia, guys. Kalahkan dia. Yeay, berhasil. Yeay, Mipan dan Zuzuzu. Kita pasti bisa mengalahkan semuanya. Dan kita balik pulang. Aku sudah kangen dengan rumah, guys. Oke, kita serang semuanya, guys. Kita serang polisinya. Semuanya. Oke, itu dia terakhir, guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, ada sniper toilet di sini. Serang. Yeay, berhasil. Dunia skibidi toilet telah kita kalahkan, guys. Saatnya kita pulang. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye-bye.